دنيا وقدم أصحاب أحباب من الإنس والجن رضوان الله تعالى أتينا وجداتنا وجداتنا شرع الأرض إلى مغارب أبر وبخرية وخصوصا لمن اجتمعنا هنا بسببه والذي نيا على ما نوصل الصالح شاول الله لنا يا الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد أجمعين العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما شبك ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا التيسير تغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى نعم النصير وصلاة تجعلنا من المقبولين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. الحمد لله hari ini Allah masih memberikan kesempatan, semoga pertemuan pagi ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa guru kita, kedua orang tua kita, warga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Dan semoga lewat kajian pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu, ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, warga sakinah mawaddah warahmah, berikan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, berikan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang sangat-sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah dan lantunan kalimah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi salam. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alal mu'alif rahimallah nafa'ana bi. Wa bi ulumi wa bi asri. Wa bi darajatihi fi dharin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibtida'u utawi kawitane mongso petangulan
Mifis zaujati ing dalem masalah wong wedok sing diilak. Bayane minal ilahi saking disumpah ilak. Disumpah ilak niku ucapan suami yang berjanji tidak akan menggauli istrinya padahal dia mampu. Ya Allah. Kono ane sik tangi. Dan tidak akan menggauli istrinya lewat kuburnya. Suami yang mengatakan seperti ini maka dia termasuk orang yang bersumpah ilah. Maka berlaku untuk dia hukum-hukum bersumpah ilah. Apa itu? Satu, dia diberi masa tenggang sampai 4 bulan. Dihitung sejak dia bersumpah ilah. Waktidakwa fizaujah minal ilah. Dihitung saat ilah ini, Bu. Saat dia sumpah. Kalau lebih dari 4 bulan tetap dihitung masa tenggangnya 4 bulan. Nih, lebih atau tidak nyebut mutlak pokok kata kumpuli kon niku berlaku ya tetap 4. Gimana caranya kalau kita melepas ilah ya sampai bayar kafarat, bayar tebusan ya tebusan. Semua ditunjuk iya ilu lekuru mereka barat oleh zaman ngelupo no asa ya tebusan ini nopo. Ada 4 pilihan niki kafaratul yamin, tebusan akibat sumpah yang dilanggar itu ada 4 pilihan. Yang pertama dengan cara memerdekakan budak atau memberi makan 10 fakir atau memberi pakaian 10 fakir miskin atau ini golongan ini wong kiri 11 gak duwe poso telung dino. Telung dino are anae lauk suatu sumpah suara tapi boleh gak suami? Boleh. Karena ini salah satu kelonggaran agama Islam memberikan solusi kepada suami yang hendak memberikan pengajaran kepada istri. Tapi gak usah pakai sumpah-sumpah, gak usah dikumpuli ngunai. Waladina, gini kok. Walati takhafuna nusuzaun fa'iduhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Ini kanggo wetok-wetok sing khusus orang wanita yang berbuat durhaka tidak patuh kepada suami, maka suami boleh nasihati. Nek isok nasihati dia nek gak celuk nangudin ngomong tutur-tutur tapi sampai sing gak no berkat jadi celuk dok masih mudin yo arep-arep nek ora mudine rangkau. Ya motor masih Pak Yai nggih, mosok sampe nyeluk gratisan niku lho nggih. Wale gak kena berkat masih gak diamplopi nek mudine nyeluk amplop kandakno kula. Apa mungkin kula sing amplopi maksudnya. Mudine mesti bayar kok yen bayar ae. Gak dikei oleh kamu. Dikei yo alhamdulillah. Ruan Pak Yai ngono nggih. Mutin bayar, Pak Yai sih itu yang bayar. Tuturono, tuturi panjat, ya wah juruhun. Nah ini isaran, maksudnya tidak dikubur. Biar dia tahu rasa. Uji panjat ay, wah minang ulanang, wah teribuhun. Ini solusi tadi, pukul, tapi pukul sing saliyane wajah nge. Dan tidak menyakiti atau membahayakan.
Nah, lewis berubah, is oleh kalau no, is kalau kalau cara mana, kalau mungkin berubah, baru anda putuskan. Nek diterus no monggo, wa in azamu tolak, kalau kon mantep berpisah ya berpisah baik. Hai, nek sampean diuatai, gak apa jenis monggo tenono. Melebuni kau yang api dibekat no, ya lanjutkan saja. Nih, nah perasaan mulai sama gak cocok, melio cocok no lah. Cukup awakmu aja sih menanggung no. Ini bisa muncul no lah dari penyakit masa. Bahaya, mantan itu bahaya, jauh lebih membahayakan daripada wanita yang belum pernah menikah. Ini antara tak tunggu rutin dunia ni tak kenal dun. Jadi ketika suami mengilak istrinya, maka dia diberi tenggang waktu selama 4 bulan. Sejak kapan mulainya? Sejak melakukan ilah. Kalau sebelum 4 bulan dia menyetubuhi istrinya, ini boleh. Sampean bayar kafa, cabut itu pusat. Kok sampai 4 bulan gimana? Si istri mengkonfirmasi kepada suami, ya apa mas, iki sampean lebono apa enggak? Nah, pilihannya loro dari 4 bulan. Bayar kafarat tetap melanjutkan hubungan suami atau jatuh tak sing lanang gak gelem celuun mudin celuun tukang kok niki harus dipaksa on milih iki ditolak apa bayar kafarat nek gak gelem bayar kafarat jatuh talak pertama talak roji jenenge. Nah, ada masa tenggang. Nah, masa tenggang iki idae wong ketolak roji'i lewat suboto ilah apa sama dengan yang tidak disumpah? Sama yaitu 3 bulan atau 3 kali sucian. Enono oje panjat aja masa tenggang gak di rujuk-rujuk aja ya otomatis pedot ya dikawin oleh gak kalau balik mana oleh. Pokoknya turun telur lho, ngasih siji ya. Masa rujuk yang teh oleh balik oleh, tapi kudu melok aturan mudin sing pertama. Nah, ayo nyeluk mudin, ya ada saksi, ya ada ijab kubul, ada mas kawin, ada wali. Ya seperti kawin anyar. Tapi jadi mending bisa balik mana. Nek sing telur kan, kena dinyang wis. Kudu diincipi madunya. Ono madu nih sih, anu iya masih lagi-lagi nih kak koyo sing pertama. Waib tidak lah kawitan itu ngene ilah zaujati iku minal ilah iya itu mulai sejak supaya ilah wabil roji iya tilan ing dalam matun kang ketolak roji iku minal rojati awet saking bale ini nek sing tolak roji iya dihitung sejak dia merujuk nih. Kan masa tenggange tolak rezeki kan beda kali ilak ngilak-ilak kan 4 bulan tolak rezeki masa iddah niku ada 3 macam ada iddah tidak kepaten ada iddah kepaten ada iddah hamil. Nah iddah yang mboten kepaten 3 bulan atau 3 kali suci haid suci ditung suci haid suci dan sampai telu nek wis masa haidte mandeg jenenge menopus ya dihitung bulan 3 bulan 1 bulan digenapkan 30 ha? Berarti masa tenggang koyok bisa umroh 90 dino bisa umroh 3 bulan. Nah ini ide yang kepaten rata suwe waladina kita fau namin kuwaya darun azwajat ya tarabasna bi'an kusina arba'ata asyurin
wa asyro. Petanggulan punjul 10 dino. Di petanggulan punjul 10 dino. Berarti kalau kawin setelah itu boleh. Nah, si 30 dino niku ida secara umum sing 30 dino niku ge bacaan. Dadi jangkep petanggulan 10. Oh, dibaca isek tak iya. Durung 40 dino kawin maneh. Ya 4 bulan 10 hari nggih. Niku kan 30 e masa ida 40 dino e gawe iso-iso ae ngono iku. Ya masa bergabung lebih lama. Terus niku durung masa ida durung teh kawin ya apa mudil kudu mudun tangan. Awale-awale iki belum. Ngono. Ini kusin, nong nenek masa itu belum selesai. Nong kadang wis pekatan si ubruk-ubruk mana? Bisa, ini lo nggak ngerti hukum masa. Itu yang itu yang ketiga, itu nopo orang wanita yang ngambil sampai kapan sampai melahirkan. Awalnya mau itu ngeteng kawin. Nggih, masih sing ngawini sing ngetengi, mboten sah. Enteni sampai melahirkan. Tapi terkadang keluarga kan nutupi, waduh. Daripada malu iki ya. Ini kaya nopo lu ya sih no. Tapi sing ngetengi iki ya, kudu ngono kan sing enteni sampai no. Abaran. Mane iki hati-hati nek wong wedok nek istilah saya orang yang nongkrong ya, yang ngono-ngono itu ya kelakuan ini bapak, kau orang tua anak gak kene, ini disalah nong anak ini buah sombo, apa mae, mana zaman itu pinter anak ini kumpulan, dia zaman jadi orang api, nih zaman pinter anak sing api, kau lihat nih ibu sing api, sing ibu sing api itu sing ayu loh ya. Sing muksonat yang bisa menjaga diri sampe ketok wong nang embong megol nek wis asem apa oh iya nggih ojo salah nang rene anakmu tuwe anak bapak iki ketemu nang dalan sing ngoceng wong lanang liya dada anu pak lho to ini kudu aneh hati-hati ya wayang lek bojo niki hak anak. Hai anak sing wajib didekno wong tuwa yaitu mencarikan suami atau istri yang soleh. Seandainya sampean ngawur oleh bojo sing lanang oleh bojo ngawur. Sing wedok oleh bojo ngawur. Ora kene duwe anak sampe ditutut ame anak, mu anak moko. Sampean duraka dhisik sadurunge anak duraka nang sampe. Jadi itu semua kesalahan kita. Jangan menyalahkan anak. Nih, nah terus wis kadung ngene Gus Jono, yo wis ana meneh tobat. Wis kadung ngono kok wis dadi telu arek Gus ndoke. Niki iman niku bekas no penari panggung ae. Bekas e orkesan yo napa. Yo wis yo dikandani nek kena diatur yo diatur nek boten. Ya wis ana apa solusi terakhir pertahankan ya gak bisa ya udah. Sambil kita bertobat kepada ya Allah Tuhan. Ora bisa apa maneh. Tinggal kita berserah penuh kepada nasi sudah menjadi bubur. Nah, sampai sing turun. Aja kate ngomong kawin maneh angsa dulu ya gak apa-apa lek kon wani. Yo hati-hati oleh sewane itu. Aku si jelah iso nobel. Waktu dahu habis zaujati minal ilah waktu roji'iyati minal roja. Setelah habis masa tenggangnya summa bakta ingkido iha dilmudati nuli kari-kari ing dalam sakwisi ente'e ikila mongso. Mongso pirang bulan? 4 bulan. Sudah habis masa tenggang. Kan itu kok no pulsa ya hangus. Bunda apa ya? Yukhayyaru monggo dikongkon milih sapa almuli. Nggih wong kang supaya ilang.
bainal fi'ati ing dalam antara ni balik utawa menjatuhkan tak. Kalau sudah 4 bulan suami disuruh memilih, kamu kembali lagi ke istrimu atau kamu jatuh tak. Kalau kamu kembali ke istrimu, bayar uang denda. Iku mau denda esok. Nek esok mari kata budak lek duwe nggih. Nek esok maneh gak imangan, wong miskin 10 masing-masing satu mut. Atau memberikan pakai yang layak kepada orang miskin atau berpuasa 3 hari. Kalau tidak kembali ya maka jatuh talak. Nih, jatuh talak. Kalau satu kali ya yang pertama masih ada masa tenggang lagi ya. Jenenge rojii 3 bulan. Kamu bisa merujuk. Kalau tidak ya jatuh. Ayo kati rujuk ya wis. Wong wedok kena milih melanjutkan lagi apa? Bisa kena kawin mana ambek wong. Nah, ini ki pilihan nek wis 4 bulan. Kak gelem megat. Nah, niku wae sapa sing turun tangan? Pihak yang berwenang nih. Pihak yang berwenang. Nggih. Amudine ngrapeno ya. Au a di bawah pemerintah ini kudu memaksa. Ya khayru bainal fi aku balik maknane niki sesuai dawuh Allah niki dalile kan Quran nggih. Foto ilah niki dengan surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u moko lamono balik fa innallaha ghafurur wa in azamu talaqa fa innallaha samiul alim. Nek kon wis mantep wis karo-karone gak klop maneh gak cocok ya wis pegah fa in azamu talaqa fa innallaha samiul alim. Wis usah buka niku dalile landasan hukumnya niku Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 226 nggih 227 Al-Baqarah niku ana pirang ayat niku surat paling dawa dhewe niku. Nggih. 286 ayat. Ayat terpanjang dari 114 surat dalam Al-Qur'an. Ayat terpendek. Inna a'tayna. Ngono aja pilih didik mana kok silal walau tulim silal yasin oh aku enak ikat lo ini bahasa ayat ya oleh kesun sunat ke terawih ini lo biasa ini ya bayin albi'ah ya apa carane kena melelek balik mana ya lebok no kasapan kumpuli tapi wajib bayar kapal bayar tebusan dulu. Ya ayulija kelawan yento ngelepuhaken sopo almuli wong kang supoto ila hasyafatau ing hasyafai muli minimal sing dilepono ndak sitok boten kudu kabeh tak gagange kok wis mlebu niku berarti sampean sudah wajib bayar den mlebu hasyafai lho ngerti hasyafa ah siapa isa asapan niku nggih kepala suku nggih. Mboten utuh kok HP. Lah kasapae gak ono pisan kecepet clerekan ya. Ukur. Ya kira-kira gagang sing mlebu niku sak kasa. Nah, ukuran kira-kira. Lho ono ta sing gak duwe kasapa. Awak mesti duwe. Lha ya apa kata-kata kok kecepit kadang-kadang lho. Asaba to au qadra ni kanggo sing gak duwe hasapa ya kira-kira. Misale sok gagange tok wis pokoke ndase kaono bolong ya kira-kira e ngoten lho. Ini ukuran hasapa ini kan ukuran enak e. Nek nutul yo gak enak ya durung. Nggih. Padha ta rasane nutul tok ambek mlebu sirahe.
Kan beda jamat nggih. Wis dadi telu kada utuh kula kok. Al-qadra utawa kira-kirane hasaba min waktu iya saking tugele hasaba lek hasabe tugel ya kira-kira ngelepokno biku pulil marati ono berjine wong wedo watakfiri lan bayar kafarat lil yamini krono arai sumpah tadi lewis petangulan dikongkot milih balik bayar kafarat apa megat bu totala nek mele balik mana ya bayaran kafarat ya kumpul ana bojomu iki wis tanggulan iki wong wedok niku wis tanggulan boten disentuh niku tersiksa. Mangan Islam mengatur 4 bulan. Sebetulnya sumpah ilah ini sudah dipraktekkan jauh hari sebelum Islam datang di zaman jahiliyah. Kalau dulu sumpah sampai seumur hidup mboten napa gak dikumpuli ya gak dipegat digantung nasibnya. Ada 1 tahun, ada 2 tahun. Dia sudah gak menyukai istrinya, tapi dia tidak ingin istrinya dinikahi oleh orang lain. Jadi nasibnya digantung. Jadi nasib-nasib wanita ini dulu tidak diperhatikan. Setelah Islam datang, sumpah ilah itu diperbolehkan karena ini bentuk pengajaran bagi istri yang tidak patuh pada suami. Namun dibatasi hanya maksimal 4 bulan. Ini sudah tersiksa wanita, apalagi tidak disentuh 2 tahun tinggal nyari uang, yo, wes mulai merem sampai tonggo, sampai niku mulai duit, aduh, terkadang ngomong itu singgul daro, nasing lanang nang kodok aku hati jak kodokai, nggih masuk kecuali Cak Arif, masih puluhan tahun betah nih kumpul. kok betah nggih wong kula sedina gak betah. Makane sampai gaji saulan gawa. Nek gaji isa nggih diburane wis tawaf to ae. Ada usulne. Nggih Pak nggih. Teh, iki tawaf terus iki gak ada sido tekutek kali. Iku mule marah. Watakfiri kok tafkiri niku. Nggih, watakfiri sing bener. Takfir nulis biasa kesalahan nawa nulisan kafarat nek tafkiri mikir kuliah pikir kuliah ini ku wat takfiri kafarat ini ku kafir dicek terus terus pak ngekap terus pak jangan rubah ya aja dicoret dibunderi ngonai tulisono keliru. Ala soap lek bahasa Arabnya. Ala soap wa takwiru. Dadi mune-mune sampeyan cek ngerti iki ngaji. Iki mune ngaji kitab niku abdi dituturno kitab kan rumus. Wa takfiri lan bayar kafarat lil yamini krana are sumpah. Kana lamun ana apa khalafu. Nah niku sing bener khalafu faedi doma isime kana. Karena iku amal nawaseh duwe amalan tarfaul isma wa tansibul khabar isime dua cara fa halabu ya ngerti bener ya men pinter kanggo kitab ya kalau ngaplungo paling ya wis setengah ngantuk ya, kitab sih mendingan masih didelok ya tetap fokus sampean asal gak ngerti boleh ngerti tulisan Arab, wacaan nama mantep, meripat ya tambah padang. Nah meripat lu gak terlalu duit doa. Khawatir, nih meripat pun sehat. Tomboy papat, cici delok ijon-ijon, lurun delok mus, telun delok wajah wong tua, wajah guru, papat delok kak. Kabar aku telok ibu jone wong ya. Papat iki pengin mripat iku padang. Nggih ndelok ijon ana nang terawas kono lho. Nggih ijon-ijon kene nggih ya ana tapi yo
arang-arang ndelok wajah wong tua, ndelok wajah guru. Angkon tuh ora mbek diluk merem. Ya deloken kula. Wong tua. Ya delok Quran, delok mushaf, delok tulisan Arab. Lipat padang. Yang keempat melihat Ka'bah, lek sampe sembahyang oleh arah sing ketok Ka'bah. Tak tak kau keri kau mani wa ya ni, yo oh yo, oh tu najer lo, ni isong ikarp kapal, usah tu ni gede, oh apa isong ni ada tukang mulai jam bolu sampai satu bulan pisan ni, panas kau itu dah boten kosong panas kau, ya, ingkana lamun ono opo kalafu. Pak E, sing dipatka sama ganti doma. Apa kalau sumpah wong iku bilai kelak nyebut asmane Allah, sumpah alatar iwat iya ingatasi ninggal jima mengkono saujah. Mile yang kedua wetolaki lan megat lil makhlupi maring wong wedok kang disupoto ilak sopo alaya saujah. Jadi disuruh milih balik terus mereka farot apa jatuh tak. Wis talak e jatuh talak satu. Lho eman talak niku nggih sampeyan dikek jatah telu lho nggih. Oh, kena kartu kuning siji niku wis kudu ati-ati sampean. Biasae lek wis melanggar siji jatuh talak. Yang kedua ketiga luwe gampang. Mudah sekali biasanya. Nggih, karena terlalu kehati-hatian. Nggih. Numani sakale ngoten niku. Ini bisa pertahankan, terus paling balik awal di mana jatuh lah. Nah, kalau pilihannya dendoknya gitu, tebusannya gitu, ada papatnya. Ini ada duit yang berdekat ada budak, ini pas-pasan yang keimangan atau keisandangan. Kalau ada duit mana, bosok, telur, nah enteng ya. Ya, ambil nginyili no awak. Jika, awal talangi lah negat. Pak ini mtana agak gelem balik yo gak ada jawaban. Megat yo enggak mudin gitu lentangan. Ojo enak toh wow, mari amploknya dipek. Masalah gak melo. Sampai ini oleh bayaran kok kemarin. Ini itu tugasmu ngawasi orang-orang yang ada di bawahan kamu. Masalah pernikahan ya apa itu zaman lu kudu ditangani gak iso kudu mungkan dukur e maneh lapor Pak RW aja Pak RT kanca dhewe soalnya iso iso dicoplak Pak RT kon aku lapor Pak RW ini ada warga saya gini 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 Pak RW gak mampu bisa munggah maneh nang dukur e munggah maneh sampai negor iki berat soalnya iki lapor RT, RT ini kocok dewa. Pak ini tanah amukolah menurut bangkang nyegah agelam sopah sejujuh-jujuh lanang minal fiati sangking baleni bayar nebus gak agelam balik gak balik waktu lagi megat juga agelam ya hakim sih megat tolako mongko jatuh no talak aling atas izal sopal hakimu hakim tolkotan kelawan talak wahidatan kang siji rojiatan kang bongso roji tolak satu tapi roji jadi masih ada masa tenggang lagi selama 3 bulan kalau belum juga dirujuk ya otomatis wanita ini bebas memilih menikah lagi dengan laki-laki lah selama masa itu tidak boleh memilih nunggu barangkali suami masih no harap ya tinggal merujuk. Fa in talaqaha mongko lamun megat sapa hakim aksara ingkang luwe akeh minna saking wahida boleh enggak langsung akeh menjatuhkan talak 3 nggih ya enggak terjadi sing terjadi tetep si lam yakok mongko ora tumiba apa talak fa inim tanaa ki megat gak gelem balik gak gelem nggih ya otomatis yang menjatuhkan ah,
salah satu. Ya. Umpama gak gelem balik tok ya kongkon megah. Terus megaten. Edek ini rakat itu. Ah, renta. Nek gelem megah tek gak gelem ya hakim sing megah. Lho kok iso hakim gak melok duwe bojo melok. Nah, niki wong anjere dia mempunyai nawon menang dengan secara terpaksa nggih nang suami ndak mau. Kayak surat jatuh tak. Wah ini tanah amu kalau mau nyegah, sebab wong lanang minal fi ati sange balik, gak gelem, pakot mongko bloko, wis gak gelem balik toh. Ya amarau, ya wah mas, bojomu kon balik ni mana apa, wis gak gelem. Boten pun, ya wis nang ngono nang nopo, gak sik durung aku durung tau aku jano pakai pelajaran mana wis 4 bulan iku lho sing lanang durung tau kepingin menambah lah ya iku ono pegaten nah akan jek ono masa tenggang mana 3 bulan kamu punya kesempatan rujuk ayo 3 bulan kok cek pancet ayo wis nggih wong wedo bebas milih. Amarau mongkong-mongkono hu ingzal sopal hakimu hakim ditolaki lawan megat boniku halal yang berkaitan dengan ilak. Ada sumpah lagi namanya sumpah dihar faslun utawiki kono fasol fi ahkami dihari yang dalam nerangakan biro-biro hukumi supoto dihar. Dihar itu maknanya geger pung untuk metur oleh geger itu tiba geger itu bu nggih geger dadi sampean madakno bojomu padha karo ibumu. Nah ini ayat tentang sumpah dihar ini disebut Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 2 walladzina yudhahiruna min nisa'ihim ma hunna ummahatin in ummahatum illallahi waladnau wa innahum la yaquluna munkaru minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwur ghafur yang buka dewe itu. Jadi suami mengatakan kamu dek bagiku seperti punggung ibuku wis kaya gedebok mamane kasarane yo ora moten ojek enom tapi nopo kaya untuk tadi dia menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dia nikahi termasuk ibu e, anak e, mbak e, dulur e, bibi e wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Nah saat itu dia telah melakukan sumpah dia dan bagi dia wajib membayar nopo kawal berat nih, kawal dia nih. Ada tiga pilihan. Satu, memerdekakan budak wanita yang beriman yang selamat dari cacat dalam urusan bekerja kudu sehat normal untuk merdeka bisa ini kudu pilihan tidak bisa pilih ini maksudnya ada urutan. Nek gak iso merdekakan budak puasa 2 bulan berturut puasa romulan Ramadan sing ditenteni riyo-riyo. Oh, jos oleh 10 dino kapan riyo-riyo. Wong wedhe basa romulan. Nggih, wong kadang riyo-riyo wis entek niku lho, sawalan gak ono sing po. Padahal dimimi ganjaran sak perlu gedhe. Nek gak mampu meneh. Nggih ngekeki mangan wong miskin kabeh suwi suida Allah. Masing-masing orang satu mut itu saja sajau tangane wong normal tangan loro kupiro kira-kira kemangan sedina nggih ya kau jangan itu kafaratnya berat beda dengan kafarat yamin tadi karena dia menyerupakan kamu dengan ibunya yo ibu sing lanang maksudnya dek mau niku tak telok terus koyo makku ae kan. Oh, tidak kenaman ibu sing lahirno awakmu ibumu iku lho
sing lahir nawakmu sing usane omota takno digawe napa pegejekan anakku ora ngajar iki jenenge sumoto diyar wa waqta idhar lugatan ing dalem lugate iku makhudun perkara kang den alap minad dhuhri saking lafal dhuhur asal ana nurut kesepakatan syariat sing diarani sumoto diyar iku tasbihu zauji nyerupakno e bojo lanang zaujatahu ing bojo wedoke zaud ghairul baini kang ora ketolak bain diserupakno diunsa kelawan kaya wong wedok lam takun kang ora ana sapa unsa iku halal halal dikawin lahu maring zaud. Jadi dia menyerupakan punggung istrinya dengan punggung wanita yang haram dinikahi selamanya. Sinten ibu kurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati ardhanakum dan seterusnya. Itu surat An-Nisa ayat 23 tidak buka deh. Jadi yang diharamkan ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara perempuanmu, baik kandung atau seayah atau sei, saudara dari ibumu, jenenge bebe, bebe, bude, saudara dari ayahmu, jenenge bodol Indonesia ni, mungkin bedane om karo tante. Nek Arab ni beda, nek dulur teko ibu jenenge kholat. Nek wedok kholah, nek lanang kholun, khol. Iku dulure ibu. Nek dulure bapak jenenge amah atau amun. Nek paman, paman teko bapak niku am. Nek teko ibu khol. Nek kene kan padha nggih, dulure bapak om karo tante. Nggih, pak cik utawa mak cik niku Malaysia kan. Kota legenda nggih. Tak legenda Kuala Lumpur ya. Lam takun halan lahu wadiharu tawidihar. Ini contoh nih, bagaimana contohnya orang melakukan supadiyat iku ayakulah yang mengucap sopar rojulu wong lanang lisau jati maring bucu wedo irojul ngucap ngeten anti dek alaiya kadohri umi anti utawi sirot dek alaiya bagi saya iku kadohri umi kaya gegere mbok mbok kuwo kan bagiku seperti punggung mami iki nek wong sekolah iki ya nek wong tuwa sosok mbokku sesuai kaya mbokku dek. Nah niki mboten mbokku tok dan wanita yang karum dinikahi selama kok tak delok-delok kaya mbahku kok tak delok kaya buyut tidak telok koyo bebeku dan seterusnya tadi ini wanita yang haram dinikah. Waktu sholat dan khususakan apa doru geger tunal batni duduk wat petang. Jadi le sikil atau wetenge atau tangane gak diar diar itu geger. Ini kendaraan maksudnya ini gue ikonoan ini kendaraan ikon ini nom tapi kok numpak tujuh linu. Wadah lawakmu iki vario terbaru. Tapi kan ono nggih, kendaraan terbaru enakan numpakno Honda Grand. Wah. Soko kejatuh sih si enakno. Ingen enggak? Jadi umpama sumpah kon tak delok dik sikilmu kaya ibuku. Ha niki mboten dia. Kon tak delok-delok tanganmu lho kaya mbahku. Ising dadi malah ni geger ni, bungo. Tunal batni masal ni anak doro. Kalau nasi atom ni geger, aku mau diurukubi. Panggonane numpak. Lah sedangkan wazauju kali utai buju wedok, aku marku buzauji kang tin tumpai. Ono orang lanang numpak sikil. Ono ke? Numpak sikil, numpak geger kendaraan. Maksudnya ni ki coro jima. Ini kau lagi. Iku faida qala la dzalik Allah alam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah.